Selamat pagi, adik-adik. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Tema hari ini masih tentang binatang. Kali ini tentang binatang buas. Tema yang sangat menarik tentunya. Untuk itu, Kak Adi akan menggambar binatang singa. Sudah tahu kan singa? Mari kita mulai. Kita mulai dari sebuah lingkaran yang besar di tengah sini. Kita lanjutkan di atas di sini. Kita buat lengkung untuk telinganya. Satu lagi seperti ini saja. Kemudian di bawah di sini dipotong saja di bawah ya. Seperti ini. Kemudian di tengah-tengah di sini dibuat seperti segitiga seperti ini. Lalu ini kita tarik garis ke atas. Kita tarik garis ke atas. Lalu kita belokkan ke samping. Ke samping. Diberi lengkung, diberi lengkung. Selanjutnya, yang di bagian bawah di sini, ini tinggal tarik garis ke samping. Yang di sini juga tarik garis ke samping seperti ini. Ini dihubungkan saja, nggak apa-apa ya. Kemudian di bawah di sini sudah ada garis, kita tambahin satu lagi garisnya seperti ini. Jadi kita akan tambahkan ya, ada rambut-rambutnya di atas di sini ya. Kita buat untuk awalnya dulu lengkung, di bawah sini juga kita tambah saja lengkung seperti ini. Kemudian ini ke kanan kita buat lengkung, 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 lengkung. Ke kiri dibuat lengkung, 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 lengkung. Nah, di kanan sini nih, sampai ke bawah sini, jangan sampai nanti ke sini-sini ya, terlalu jauh ya. Kita buat lengkung, 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 lengkung. Di sini sama, lengkung, 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 sampai ketemu di bawah sini. Nah, kita buatkan badannya di samping di sini, nggak usah panjang-panjang, pendek saja, garis pendek. Kemudian di bawah di sini ya, kurang lebih ini, tapi jangan di bawah sekali ya, di sini aja garis lagi pendek, lalu kita sambung. Kakinya cukup mudah, cukup angka satu, angka satu, disambung. Ini pahanya kita tarik garis masuk ke dalam. Kaki satunya lagi cukup garis saja, digabung ke sini. Kaki depannya di sini cukup angka satu, angka satu, dibuatnya sejajar ya, jangan sampai yang belakang lebih panjang, yang depan lebih pendek. Dan kaki satu lagi yang di depan di sini tinggal garis lagi satu lagi seperti ini. Ini jangan, nggak boleh putus garisnya. Kemudian ekornya tinggal silahkan mau ke atas boleh, mau ke bawah boleh, ada rambutnya. Gambarnya sudah jadi, kita akan lengkapi ya seperti biasa ya. Dari sini, dari bawah ekornya ke arah buat garis, tembus ke sini. Lalu kira-kira lurusan dari sini ke arah garis lagi. Nah, seperti ini. Kadi tidak akan banyak-banyak, kita tambahkan rumput saja supaya nanti ya adik-adik tidak terlalu capek. Nah, seperti ini saja. Tapi kalau sekiranya adik-adik mau tambah matahari atau yang lainnya, silahkan. Gambarnya sudah selesai, mari kita warnai. Kita mulai dari langitnya dulu. Siapkan saja warna merah, oranye, oranye muda, kuning. Thank you.
bagian badannya kita pakai dua warna saja, warna oranye dan kuning. Rambutnya siapkan saja warna coklat gelap dan warna coklat yang terang. Kita akan bergeser dulu ke rumputnya dulu untuk hidungnya dan bagian-bagian lain yang belum diwarna kita warnain nanti. Yuk, siapkan dulu warna hijau gelap, hijau tua, dan hijau muda. Masih satu bagian lagi yang belum kita warnain. Adik-adik siapkan saja warna biru tua, biru muda, warna putih. Nanti kita lanjutkan ya, akan menyelesaikan bagian-bagian yang belum diwarna. Nanti adik-adik ikutin saja apa yang Kak Adi buat. Selesai sudah, saatnya kita akan menempelkan garis tepinya dengan warna itu.
Bagi yang mau menambahkan rumput-rumputnya silahkan saja, bagi yang tidak mau tidak jadi masalah. Oke, adik-adik semuanya, ya. Gambar untuk hari ini sudah selesai. Kita akan ketemu lagi dengan video Kak Adi berikutnya, tentunya dengan tema yang berbeda, gambar yang berbeda. Dadah.